Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sadaqallahu al-Azim, amma ba'ad. Rabbana salikun wa'adhi wa'alama wa bilhusus wa'alikun. Al-Fatihah, Sahibul Fadilah, Bahri Yassin, Nabi Muliakan, Bila Ka'bini, Binti, Bila, Tansah, Najar, Bila, Sinan, Bila, Umur, Allahumma. Amin. 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 Jajaran Surya, Nabi Ulama, Bahri MBC, Nabi Tidakaki, Nabi Muliakan, Bila Ka'bini. Yang struktural, pola koder,
Tapi kita lihat saya ini HP saya.
kita Konten literatur buku judulnya Sang Penakluk Badai, kehidupan dari bayinya Mbah Hasyim Asy'ari sampai sida. Kulon itu adalah nama utama mata sindikatis pertama Bazar Iqbal. Nomor kali Forum Dasrina Sakti. Kulon itu yang itu adalah pilih ini, ini adalah terakok ini. Tadi belum tapi kali kurang di kantor terbaru ini saking hari Mongol Cahaya Nusantara ditulis langsung dari Abah Habibie Fi bin Yahya Pakalongan, disusun menjadi buku oleh Habib Mongol Al-Akos, sudah terbit. Kurang ini dijuduki Habib Abdul Qadir atau Habib Tadi. Di dalam buku itu tertulis bahwa pada saat Mbah Hasyim Asy'ari sekondripun dados Imam Masjid Masjidil Haram likondur, tiba-tiba terjadilah pergolakan pengusiran dari penguasa Al-Haramain yang maunya dicekong oleh Durratul Usul Kesyarifan. Ada pemberontakan yang dipimpin oleh Raja Muhammad Sa'ud dalam sisi pemerintahan dan dalam sisi keakidahan Muhammad bin Abdul Wahab. Ada dua Muhammad, sisi Muhammad Sa'ud yang kedua Muhammad bin Abdul Wahab. Ini yang sudah pernah dinyatakan Kanjeng Nabi. Mongkau arah muncul nengejit dua tanduk syaitan orang si ngadul-ngadul ke akidahan itu sudah diberitakan dengan ini mulanya itu terjadi. Nah, pada bedil yang A itu secara singkat ditulis waktu itu, ini tulisannya itu ada di poster di bisa berbaca dulu. Kedua kali ini itu seperti kopi, mungkin ada simbol peti dari air dari tiga. Pertama biografi singkat Abu Lasan Al Askari karena ahlu sunnah wal jamaah Ahdiyah Askariyah. Tapi ikuti Imam Askari dan Abu Mansur Al Marhum. Biografi singkat Abu Lasan Al Askari peletak dasar manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Beliau lahir tahun 2260 Hijriah, sehingga pada tahun 873 Hijriah, 330 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 873 Masehi, wafat tahun 947 Masehi. Beliau adalah peletak dasar atau perumus pemikiran manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau adalah Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bisin bin dan seterusnya. Ini dia itu keturunan ke-9 dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari Al-Yamani. Peletak manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah keturunan dari sahabat Nabi yang paling dicintai di luar 4 sahabat Nabi. Di menikah sahabat Abu Musa Al-Ash'ari. Satu ketika Rasul bersabda, "Ataikum ahlul yamani hum ala hum al-yanu quluban wa araku afidatan al-imanu yamani wa hikmatu yamaniyatun Rasul kufri libalal masyri." Tawahul Bukhari. Ini pula waktu itu dapatkan Semarang sisi dari Departemen Pendidikan Kader Ibnu dulu tangan telah kenyimpen ya, kok kok simpen dulu buku-buku ini kok
dengan itu lo nyalu bersihin syaratnya apa masalah kasual sih lagi itu ya lo juga terus dibokoknya tetap laksa lagi. Artinya pun kalian akan kedatangan penduduk Yaman, mereka berhati sangat lembut dan berperasaan halus. Iman itu ada di Yaman, katakan di Nabi, al-imanu Yamani wal hikmatu Yamaniyatu, dan hikmah juga ada di Yaman, ada pada penduduk kota Yaman. Sedangkan puncak kekafiran ada di daerah timur Madinah, yaitu Najd. Nabi ini dikatakan di Rasulullah. Rasul Kufri ibadal masyid. Puncak atau munculnya mangkai kekufuran berawal dari timur Madinah, Najd. Nah, Najd adalah sebuah kota kecil terletak di sebelah timur Madinah. Dari Najd lahir seorang bernama Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman al-Najdi. Beliaulah yang oleh sementara orang dianggap sebagai yang pertama menjadi gerakan nama Salafi Wahabi, dinisbatkan kepada nama Muhammad bin Abdul Wahab. Walaupun ditolak oleh sementara kelompok-kelompok Salafi, karena penisbatan nama harusnya Muhammadnya bukan kebinnya, harusnya Muhammadiyah bukan Wahabiyah. Nah, karena Muhammad yang sana derek, jadi mungkin gawe Wahabiyah pengkira orang campur mungkin, seperti jamaah Yasin, jamaah Tahdil, jadi itu pada baik itu, mana-mana jamaah Asmaul Husna, dia Yasin bagi itu Asmaul Husna putih, apa rumah saya Yasin cuma putih, boleh diterima, ya dia dari akhir sana, ini. Khususnya pula rumah kata aktivitas bingung. Jadi niki sudah diisyaratkan oleh Rasul. Setelah Rasul yang dikokai niku, tiba-tiba suatu saat Al-Imran ibn Husayn qala inni inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ijja'ahu qaumun min Bani Tamim. Faqala ikbalul busra ya Bani Tamim. Qalu bashartana fa'atina. Fadakhala nasu min ahli Yaman. Faqala ikbalul busra ya ahli Yaman. Idlam yakbalha Bani Tamim. Qalu qabilna. Jinaka lina tafaqahu fi dini wa linas'alaka an awwali hadzal amr. Rawahul Bukhari. Dari Umar bin Husayn, ia berkata, suatu ketika saya sedang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang rombongan kaum dari Bani Tamim. Bani Tamim ini dari Najd. Kakek moyangnya Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu Rasul bersabda, terimalah kabar gembira tentang agama wahai Bani Tamim. Mereka menjawab, kami selalu mendapatkan kabar tentang agama. Maka mohon berilah kami modal untuk usaha. Ini di dalam burung ini karena ditafsiri oleh ahli hadis bahwa mereka tidak mau menerima ilmu agama, katanya karena busur orang biru ini burung aja. Dia sekali-kali itu dalam sehingga menjadi warna gerakannya seperti itu. Pulang ekor, kowe pulau sungguh yang busur itu banget agar niku lebih dominan dunianya, orang bakal sukses. Tapi kalau mereka mau memuncirkan dunianya, memang pakai kayak niku. Paham niku ini? Jadi ekor, niku kata-kata, anda mau maksudnya.
jendong ini ditimau di rumah sakit kan dulu sih bang. Tapi aku jadi terus nawar apa aku susu itu nih cilomo malah di kiri kan sekarang saya lebih berat subuh. Bukan sebiasa kali kan sari diri ikut cerita lu kata bokeh kalau lu bijel lebih berat subuh aja dulu aja. Kalau kamu di bidang yang mengotori dari bidangnya bismillah. Tetap jadi klinik baru minuman itu ya bokeh ini klinik ya kan klinik karena bupati rumah apa dobi di apa bismillah jatuh putus asa berjuang mau putus asa harus berjuang putus asa mau paling mau siji bukan menerima khitanan dah lu nanti dong ini betul ya lu punya kok lu bisa beri ngono maras mau disunati bismillah pas dah nasek es pada ini dengan guru support bismillah kalau sendiri tidak boleh maka disuruh bukan itu yang direktur rumah sakit Islam dari Rencana yang juga termasuk pengurus cabang Tentu Kabupaten Tinggal Mas yang dulu dengan KI Sakit ini belum gimana ya Bu dan Ibu, jadi sudah warnanya seperti itu. Lalu masuk rombongan dari Yaman dipimpin oleh sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais al-As'ari yaitu sahabat Abu Musa al-As'ari tiba-tiba datang serombongan bertamu juga. Lalu Rasulullah SAW bersabda, terimalah kabar tentang agama wahai orang-orang Yaman yang tadi tidak diterima atau ditolak oleh rombongan Bani Tamim dari Najd. Mereka orang-orang Yaman menjawab, kami terima. Kami datang dari Yaman memang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang agama dan akan menanyakan kepada engkau tentang permulaan apa yang ada di dunia ini. Jadi beliau berombongan itu memang sengaja kepengen mendapatkan pencerahan tentang dinul Islam langsung dari sumbernya. Dari wataknya itu mau pun jelas gitu. Orang ibu kan juga berdoa, Allahumma barik lana fi syamia, fi syamia, Allahumma barik lana fi yamania. Qalu ya Rasulullah wa fi najdina. Qala Allahumma barik lana fi syamia, Allahumma barik lana fi yamania. Qalu ya Rasulullah wa fi najdina. Qala fi salisati hunaka zalazilu wal fitanu wa biha yatlu qarnu syaitan wa huwa li ahmad bin tirmidzi. Rasul berdoa di depan dua kelompok itu, ya Allah berilah keberkahan kepada penduduk Syam, negeri Syam, ya Allah berilah keberkahan kepada penduduk negara Yaman. Orang-orang Bani Tamim dari Najd berkata, ya Rasulullah doakan pula negeri kami Najd. Lalu beliau berdoa kedua, Allahumma, ya Allah berkailah negeri Syam, ya Allah berkailah negeri Yaman. Orang-orang dari Najd pun berkata lagi, ya Rasulullah doakan pula negeri kami Najd. Beliau bersabda untuk yang ketiga kalinya, dari negerimu Najd akan muncul kegoncangan akidah, dari negeri Najd akan muncul fitnah-fitnah akidah, dan dari Najd juga akan muncul dua tanduk syaitan. Anjing Nabi yang dihadapan di hadapan yang orang-orang tamu dari Yaman dan dari Mesir, dari negeri maka tidak diberdoakan doa. Nah, bisa dia berburu mengalahkan keberkahan. Istimewa banget getar ini. Ibu sih belum tahu ke tamu Mesir, getar itu belum tahu. Tamu Mesir, kita sering. Tamu nyaki ya, kan? Merpulu rumah baru lo nafi ini dinginan apa tak ini? Tahap lagi itu di sini lagi aliran bertahap lagi. Nah, bahkan aku ini awet lagi. Jadi jadi kan lo terinspirasi lo tiba-tiba gerakan mereka koyong-koyong lebih maju dalam keber dunia ini urusan tak kita. Ini tuh dong lekas mati gedung lagi mereka mau digerak. Mau TikTok. Paham pun? Jadi mereka lebih kebiarakan dohir mulanya sunahnya sebenarnya sunah dohir cenggol bol putih rong aku tetap tok kulo boleh itu yang suak itu kulo kan jenar gue dengar tok nangis yang suap apa nangis kita bingung kurang nangis kapa-apa kaya nangis
bayi habis kira. Bayarannya kan cuma biji, kami mesti langsung berarti kapur. Tertutup ini. Pikir kira kita kami sudah salah ini bu, terjadi. Sabda Rasul yang lain ayat Al-Ash'ari qala lamma nazala suratul Maidah, ketika turun surat Al-Maidah ayat 54, ya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Qala Rasul, setelah ayat itu turun Jibril qadur, Rasul ngendika hum qaumun hada wa asara ila Abi Musa al-As'ari. Jadi saat ada tamu itu setelah berdoa Jibril turun membawa surat Al-Maidah ayat 54 yang artinya bisa dibuat dibuka yang posisinya ini jauh di jauh aku mau diurutkan di Kristus. Dari Iyad Al-As'ari beliau berkata saat turun ayat 54 surat Al-Maidah yang artinya, hei orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Di garis bawah ini, bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela, yang berjihad di jalan Allah. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Setelah Jibril minggah, lalu Rasul bersabda, mereka kaum yang digambarkan di dalam surat Al-Maidah ini adalah kaumnya ini. Beliau Rasul isyarah kepada sahabat Abu Musa Al-As'ari dengan menepuk pundaknya. Hum kaumun hada. Ayat itu mengisyaratkan, menggambarkan kaumnya Abu Musa Al-As'ari. Lemah lembut. Dia jadi saksi mati. Tolong, Vino. Kita ini besok ini nerakan jumpa dolar yang kono. Mereka malah lebih tolong. Ya sebab ikan yang dunia mesti lebih suar. Dan yang kan yang dunia sudah di neraka. Sambian sudah kokona. Nah, ini sampai dari lebih neraka. Yang lebih suar. Tahan itu. Kayak ini beli kulaknya. Lemah lembut terhadap sesama mukmin. Kita dengan siapapun muslim, sepanjang mereka tidak berkata-kata melawan kita, kita kan tidak pernah berusaha. Tidak berusaha? Tidak pernah mencela ahlul bid'ah, ahlul ini, sesat, musyrik, bukan-bukan. Dan bersikap keras terhadap orang-orang kufur. Memang kalau kekufuran tapi sudah mulai menjadi kafir harbi, maka pasti kita akan jihad. Contohnya, ketika seluruh kiai senusantara diam melihat pola-pola langga yang sudah melakukan kejahatan moral, kejahatan din, dan kejahatan kenegaraan, mana ada yang berani jihad kecuali balas imbasnya. Resolusi jihad muncul sebagai wujud bahwa NU sudah benar-benar ahli sunnah wal jamaah versi Rasul, kata Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Tidak usah mengorek-ngorek NU. Dari wujud NU jihad dengan resolusi jihad yang berhasil, NU sudah ahlu sunnah wal jamaah versi Rasul. Karena menolak kekafiran kafir harbi. Melawan kafir dini, pucatnya kan bisa. Kafir ini kan tuh kafir sih berinteraksi akrab dengan kita,
Di tengah-tengah RT kita nih ada orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, biasa kumpul tentang RT bareng, kerikan bareng. Dan kayak ini gue jempol ke bumi jajan. Lagi ngopi nih di hotel Jaya Mario, lagi pada celuluk nang pantai Legian Kuta Bali, di pada renang jempol. Ya mesti mati nih, buru-buru gak latar nih, kelam di bola jenggok. Tahan lu kayak? Lah, 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 kayak kita urusan gak lah bom, gak lah pelintan, peluru di mati, mah. Gila betul. Jadi itu sudah terindikasi sejak dahulu kala, sejak zaman rokok bentoeng. Mereka suka berjihad. Mana ada orang yang jihad dibayar dada? Jajar lagi dia disanggarkan apa buru-buru ketua viral. Kulo banget sugiye, kulo mesti banget sugiye. Ketua ranting Ibnu, ketua PAC Ibnu, ketua PC Ibnu. Terus lo dari ketua PC Ibnu nembe rampung, Kiteful Arafat dari ketua PC Ibnu kulo ditarik nang LDNU. Kenoman kiai, singgung orang pernah gelam. Kiai dan tapi memang gelam tuh. Sorry mano, mano, di mano. Rong piro di dari kaki piro di kaki aja itu. Kulo dari ngambah ansur kuniku. Tiba-tiba ada bumi telepon, terus ada pemilihan ansur. Kulo yore nyalon, mau kulo nyalon apa Towi? Kulo kan ngumur tuh gelam nyalon apa Pak? Tiba-tiba Pak Towi umurnya keluar setahun, ya kan sari dia akhirnya nyong lagi nonton konferensi KTP nya di jalur. Ini kok jebule sih nyong ya? Potong bule kurang ulas di nyong, ini nyong. Oh iya, nyong lo gede. Ya kan bro, baju pokok untuk sisi pengajian yang bunyi ayu lah, bakalin cilok kamu. Ini sudah jadi bro, itu mulai minta lo. Pas terus kebunuh Bali. Kalau kita kunci, jadi kita kunci, buruk ya, hujung pun jadi nggak luar ngarun. Kasih ngomong, berarti main itu jadi ganti. Tapi saya dulu ini kan perpercat NU tak kayak pemanjinya. Tidak, jadi harus pelaku bola balik lah ngarun beli. Karena jagungan Indonesia itu. Jadi gula karena ngomongnya segininya, lo nggak bakal ngomong. Itu prinsipnya organisasi yang gitu. Guru juga dari gawangnya bisa sampai imami kepungan. Oh, guru sibuk mempercek, bisa-bisa sih imami kepungan langkah, kayak, oh, sih masih ditongan, ini langsung taruh balik, kayak, itu kakaknya, kayak kakak, ini sing genakan, medusnya di sebelah, kok, yuk, bisa sepatu, ini, kayak kakak kan, bagi debu, semuanya, donan, ini, kayak, ini, aduk, berarti, amin. Jadi ketika Kanjeng Nabi isyarat kepada Abu Musa al-Ashari, itulah menandakan betapa dekatnya beliau hatinya dengan sahabat Abu Musa al-Ashari. Nah, keturunannya Abu Musa al-Ashari ini yang menjadi peletak dasar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah beserta Abu Mansur al-Maturidi. Nah, demikian betapa Rasul sangat mencintai sahabat Abu Musa al-Ashari dan orang-orang Yaman karena ketawaduannya dan kealimannya, sehingga dari sini nampak jelas bahwa apa yang dibawa oleh Abu Hasan al-As'ari yang merupakan keturunan sembilan dari sahabat Abu Musa al-As'ari yaitu manhaj atau pemikiran akidah al-Sunnah wal-Jamaah bukanlah sesuatu yang baru tetapi benar-benar bersumber dari Rasulullah SAW melalui sahabat Abu Musa al-As'ari. Dan manhaj tersebut sering dikenal dengan nama manhaj al-As'ariyah yang menjadi manhaj resmi Nahdlatul Ulama. Penguat berikutnya. Rasul bersabda, An Bisri al Husani annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, La taftahanna al Qustantiniyyati wa la ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaisu dzalikal jaisu. Rawahu Ahmad Hakim Tabrani. Dari Bisri al Husani, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, kelak
kelak besok ini Kanjeng Nabi ini besok umatku akan benar-benar menaklukkan kota Konstantinopel tembudi ibu sepak sepanjang. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin menaklukkan Konstantinopel. Nabi benar-benar tersinggung si pengger menaklukkan itu. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan penakluk Konstantinopel. Keterangan halaman 7. Konstantinopel dilakukan ditaklukkan oleh Islam pada tahun 857 Hijriah. Berarti 800 tahun setelah penetapan tahun Hijriah. Berapa? Berarti hampir 1000 tahun kan sudah itu. Oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini tidak lebih modern dan Ramadan. Ini modern. Ada nonton apa pada kumpul sahur. Kulu contohnya sahur kalau ngomong tapi rame deh. Rame deh. Kulu rame deh. Raja atau Sultan Muhammad Al-Fatih bin Sultan Murad Han Al-Utsmani. Beliau adalah penganut salah satu tarekat yang ada di dalam tarekat Ahlussunnah wal Jamaah sehingga beliau pasti bermanhaj Al-Ash'ariyah karena pengikut tarekat. Raja yang menaklukkan Konstantinopel adalah salah satu pengamal tarekat. Berarti Kanjeng Nabi menyampaikan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu bagus, baik, benar. Karena sebaik-baik penakluk adalah raja yang menaklukkan Konstantinopel. Pasukan sebaik-baik pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Kecuali kan Nabi, kecuali rajanya karena toreko jadi didengar ya kan toreko bid'ah sesat. Kanjeng Nabi sudah buka ke YouTube. Bab tentang toreko di bid'ah kan ketik gue ustaz dulu di bawah cuma dia masuk ke bunda gitu dia gak tercukur dia. Adapun Najd adalah sebuah kota di sebelah timur Madinah yang dulu banyak bermunculan nabi-nabi palsu seperti Musayyamah Al-Kadzab muncul menjadi nabi palsu tahun 10 Hijriah. Pada tahun 11 Hijriah berhasil dibunuh oleh Khalid bin Walid pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Sajjah binti Al-Haris, nabi wanita palsu, istri Musailamah Al-Kadzab. Namun setelah suaminya terbunuh, dia kemudian bertobat dan masuk Islam. Oh, daripada mati, lebih suami bilang, akhirnya selamat. Tiga Talhah ibnu Khuwailid Al-Asadi sempat ditumpas oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq, lalu dia sadar dan bertobat dan masuk Islam. Di Najd pula lahir Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri gerakan Wahhabi Salafi. Rasul bersabda, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi ummati ikhtilafun wa firqatun wa sayaji'u qaumun yu'jibunakum wa tu'jibuhum anfusakum yuksinuna al-qila wa yusi'una al-fi'la." Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasul bersabda akan datang di tengah-tengah umatku berbagai perbedaan pendapat tentang agama dan firqoh-firqoh atau kelompok-kelompok akidah dan akan muncul sekelompok kaum yang kalian akan takjub kepada mereka. Ulangi, nanti akan muncul sekelompok kaum kata Nabi yang kalian akan takjub kepada mereka. Dan mereka pun takjub atau bangga terhadap diri mereka sendiri. Paling sumpah ini. Allah itu juga kamu. Tapi orang apa sih lu juga punya pakaian. Pakaian juga. Lu ngerti kayak gitu kan jadi domen ini. Yang maksudnya juga sih berbitnah-bitnahnya sah disunat dari sana. Tadi, jadi itu masalah itu dulu. Dulu ini atau kalau apa miskomunikasi masih dapat lagi. Baru sebelum masih kurang kurang, tapi kita lihat ini ya terjun bersama lah. Mereka akan membuat kita takjub
bagi orang awam pasti takjub. Lihat jenengan di daerah Kupokuro ini. Panjenengan makmum dengan model orang mereka, kalau maghrib bisa subuh pasti takjub, bocok ono. Bocok kumpal itu, masih lima pegelungan kuku-kuku. Padahal kan benar-benar praktek kayak gitu. Kanjeng Nabi sedawa-dawanya yang berjamaah wa saksi wa duha wa duha wa leliku subuhku bernasin jenuman duduka kudulu 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 imamnya ruku malah dikawal ruku malah dikiri kondana kayaknya kudulu. Ada yang mau meluk besok tetap menembus kalau Pak ternyata berarti itu kirim mari neraka. Panggil pertama, halo. Sampean merasa dirinya pantas masuk surga, apa yang kau lakukan? Kulo niki mujahidin ya roh, berjuang bersama kekasih engkau, membantai ratusan orang-orang kafir. Saya berjihad bersama Rasulullah. Allah jawab, kajadda. Malaikat yang sebelah itu kajadda. Gobok sampean. Padahal benar-benar bersama Rasul dan benar-benar ngeteki gurune wong kafir. Allah ngendika, kau berdusta. Kaget ibu. Kau benar menjadi mujahidin bertempur di mana-mana membunuh orang kafir. Tapi hatimu hanya berharap seperti ini disebut tentara paling pemberani. Dan itu sudah didapat di dunia, maka itu uzo. Maka geret urut darah ini kepala neraka. Jadi ngetepi guru ini mau kafir. Dia kecimpung ini neraka dan mau kafir. Kok ngetepi kalau bareng? Ibu malah mau ibu. Ini aku jadi ngetepi. Jika lo kebelinya, upah, ranting bungkarnya pakai ulangan ini, tapi kutu, si mati dikutu, kok bete, mati gojok lah madam ini, mati kutu, kan lah mati, kutu sih gede. Merasa kami berjasa, jadi itu mau bujos malam ini. Kalau mau lari maksa dua ini jadi jasa tu, jasa dua ini bulan mengerti hati. Yang kedua lagi, sampai mau posisi dilakukan yang dunia kau mantas-mantas berbung suarga insur. Kulo niki akhirnya segala apa kegiatan dan tempatnya kulo komplek kulo yang mencukupi. Kulo dermawan gusti, apapun kegiatannya akulah orangnya. Kadetah, kui guru, mana kadet? Kadetah, kui guru. Aku dari guru. Sampaian benar-benar melakukan buih ini dan sebagainya apapun yang dibutuhkan dicukupi. Rasul keblokai kurang mudah papat. Sampean cukupi, kurang pedang lima, datangkan pedang, apapun yang diminta oleh Rasul dicukupi, betul. Ya teratan kurang rolos, tambahin teratan, seme kurang telur dos, nasi telur sampe gang, barengan kan jejere. Kurang telur tukunya, doh. Cukup lagi cukup. Tapi ingatlah hei Mr. Dermawan, hatimu luput dari ridoku, karena aku berharap kepengin di alun dulu menjadi orang yang paling dermawan. Tahan itu? Maaf. Pasti tidak semua. Alhamdulillah ini reka uji, misgari finisi, wonten hamba Allah, hari amruh, barang boleh itu sedosa juta, moga-moga berkah yang ikuti tulungannya Allah, dimana datang piantun ibu. Niki malini aku agung sangat buruk 10 juta. Monggo Pak Tifa. Kamu pakai lah anda minta apa? Kau nanti kembali ke sana. Apa sudah? Harus. Aduh. Langsung mereka
if action so bubar gagal. Wis durung nambah kali mau ketiga. Balok apa kabar? Akhirnya mati. Tapi teronak tambah kalut di tempat. Jadi bawa. Jadi loh takluman. Jadi kita cekan here, Rasul sudah yang dito kita akan dibuat takjub oleh kelompok-kelompok akhir zaman. Kita akan terhibur. Kalungnya tobat jauh sahira. Rasul sudah yang dito. Si ketiga maju, oh, ujar gue butuh pada titik balik busi gurih nemen. Jadi kita selingi ngerang nak, oh, sambil mau musim dilakukan yang dulu, mantis-mantis berbunyi sudah itu. Ulo niki ahli membaca Al-Quran busi setiap aktivitas ibadah pun pasti itu perlu lakukan. Kedeta, guruku, mereka ini. Kowe kulo. Padahal bener. Oh, ngomong-ngomong. Promis ini kok. Isi buta apa kok bisa makan Quran? Jangan-jangan sih makan Quran kamu mati. Ada-ada kiai maca Allahu Allah. Ya, ngomong-ngomong kulo. Jangan berarti mesti kelu ayat benar. Inna angkanya mereka udah jangan istimewa buah dia dan rukun. Melalui badan ini kulah nyari balisan di pondok kayak sebetulnya tiru-tiru gaya pondok apa? Sugian Jadi kalau begini story betul, kalau nanti untuk pasaran yang berikut, itu akan dari semulitan yang berlaku itu dulu, oleh masa singkat-singkat. Bismillahirrahmanirrahim, jadi kamu silakan. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Jadi kamu berpokok. Jadi boleh Allah akbar. Tertiru dengan soalnya dulu. Pertama Yasin. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Bedanya apa kalau sini ngomong sudah mau banget juga ngomong sesurat kok. Gini mau betul ya? Terus bedanya kalau ngomong ya si aku yang juga ngomong sesurat. Jadi kalau walaupun sini banget kan ngomong sesurat. Gini mau betul ya? Gue sejus ini bisa ngomongi. Lah kan abak korobet terus jus pun juga. Nah, dari kajian Nabi, kata Sayyidina Usman pernah ikut berjamaah sekali tarawihnya dulu. Terus kapokonan lima ini. Lalu kanan pertama, Al-Fatihah, surat-surat sosok dibaca kabel kajian Nabi, Al-Baqarah, Al-Imran, Anisya, masih bersandar dengan tongkatnya. Guru-guru, dorok banget. Ini pun jadi Nabi, ini surat tinggalin, dorok kayaknya. Kajian Nabi sampai, Sayyidina Usman bersandar di tongkat. Lo tuh terawih sendiri kan masih tongkat itu dijemput orang bodoh kalau banget bacore kesambut-sambut itu di sini terawih kok berfungsi orang itu jembol-jembol lagi nyanyi-nyanyi sinten TV orang sih kira itu beli suju dan yang kami sini gak bisa itu Allah. Mereka akan membuat kita takjub. Baca Quran bohong. Jangan heran. Tarjan mereka membuat rumah takfir. Yang bagus sih kalau tujuannya tidak seperti orang ini yang dilempar ke dalam neraka jahat. Kalau tujuannya untuk wah, untuk memamerkan, untuk membuat takjub sesama muslim, hancur. Kebiar dunianya hancur di akhirat. Itu tidak seperti itu.
Tahan di. Banyak. Dan masih banyak lagi keterangan yang menguatkan tentang hal seperti itu. Terakhir tulisannya titik dua guru selamat berjuang. Berjuang ya. Enak dari sini. Yang jadi kan di sini enak kayak macam tulisan dari ngapain kok? Beri kilo tulisan apa? Dan ini makanya kita bacakan makawan. Jadi seperti ini. Kalimat dari sini. Ketidakpahaman kaum Wahabi dalam memahami hadis kullu bid'atin dhalalah. Sehingga seolah-olah menurut mereka itu apa yang tidak ada pada zaman Nabi bid'ah. Sampai-sampai yang tidak mereka ketahui dikira tidak ada pada zaman Nabi yang disebut bid'ah. Contoh bersyair dan puji atau puji-pujian. Kanjeng Nabi kan ketika kata Sayyidah Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhu li Hasan bin Sabit al-Ansari mimbaran fil masjid. Yaqumu alaihi qa'iman. Kata Sayyidah Aisyah, kanjeng Nabi lah yang memanggul. Damel podium dewa melaju kalu bepaku di ampras dian cara sempio. Panggul lebokan Masjid Nabawi sognane sebelah kirinipun mimbar khotbah Rasul. Bro. Nggih sinten Hasan bin Sabit al-Ansari. Tugase napa? Ya umu alaihi qa'iman. Hasan saben-saben Bilal bin Rabah selesai ada, kowe pada rambut salat qobliyah berdiri kau iki podium. Apa kata Nabi? Lantunkan syair untukku. Bakar semangat juang sahabat-sahabatku, ceritakan hasil juangku dengan syair. Paham bu ini? Zaman Nabi petugas masjid tenu, imame kanjeng Nabi, muadine Bilal bin Rabah, sing puji-pujian Hasan bin Sabit al Ansari. Kewali kami musola itu dulu, Simad dan Fatur Rahman. Sing puji-pujian Muhammad Fatur Rahman. Sing jadi iman al-mukarram. Sohibul Fadilah. Bulu-bulu ke dunia kata yontak. Muhammad Fatur Rahman. Ini belum bayar kucing ini terlalu. Kan kemudian biasanya berusaha dari tadi. Karena adin dalam imam masjid lebih dahulu masuk surau adinnya. Pengen bukti Rasul Mi'raj pergi dalam jejak Mesir dari surau bisanya suara sandal berpatik. Tanya mereka sandal sini itu sandal Bilal bin Rabah. Nabi bin Negara berkunjung Bilal bin Rabah sandal sini kan. Coba bayangkan. Beda itu kalau saya gak ada kurung gawang masjid mau Jumatan ini. Ketemu yang yasin kan ya jenguli mau pinter kok. Orang kepengen kepingin yang sih. Lalu tak ada mesti ada orang yang yasin kan ya. Iya mau ngasih yang jauh itu. Boleh ya coba. Teman-teman itu disitu. Lalu dibilang sandal ya. Dipuji ya. Kita bilang sandal ya. Lagi lalu sendiri sandal. Iya bener sandal ya. Sandal masa mau kuburkan ya. Dia maksudnya sandal ku. Ikan yang masjid ini rika masih nganggur. Berarti dia ingin bunyong jikot. Ini jadi ya kurang buta orang tapi nek buktinya ini kasih bawa kan berarti rika. Ya kiai lomo. Kayak kinana ini mana niat api. Pahak berkah sandal. Kalau kami kan, kalau saya berjumat kami malah berkat bangkrut. Tapi bojone kulo jebule cerdas kulo kan benar dia barang ngerti bab sandal itu. Kami kemudian mau menemukan kalau pesantren di atau mau ustopik di kok juga. Kulo tes gizi kalau kulo kan jadi juga hujan, ini jadi hujan dulu. Ini sih kau kan dulu-dulu pak. Terus, dengan tatap dulu. Dulu, dulu sih jadi hujan. Ya Allah. Juga ayo kakau, ya lu kakau. Ya sama. Lagi itu kan hujan, hujan, pokok kambak. Sampai dulu kan hujan-hujan, suwe-suwe yang buruk kak.
dijadikan mentuker, mentuker jejak. Dalam santri ini sih silat ini. Pengalaman kopi santri. Cepat tu, kalau santri itu. Ini nak buat apa ni? Saya dah beli kopi. Jadi dia tu jenis dulu sih kalau kaki. Istopi. Bisa gitu dulu nggak kopi mau? Sampel. Jika tidak dimusuhi kerana sudah utakin, orang biologi pula semua mana sih? Kita sih perlu itu sih. Tapi buat saya yang ayam murah apa ayam babi? Betul tapi nak kau semua yang ayam punya. Karena ini disebutkan bagi jamaah Nahdiyin sudah sangat akrab telinga mereka dengan hadis ini. Wa kullu muhdatsin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara yang asing adalah baru dan setiap yang baru adalah menyesatkan. Atau hadis ini, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang baru adalah menyesatkan dan setiap yang menyesatkan masuk neraka. Sering mendengar hadis saya ini karena khotbah mereka pasti ini dibaca di awal. Atau setiap mau tausiah buku di mana ini pasti dibaca. Jadi kita pada mungkin hati-hati tertipu. Seolah-olah jamaah itu semuanya sesat, menyesatkan dan pasti masuk neraka. Lagi ini hadis dilemparkan kepada kader-kader NU yang awam. Tidak pernah ngaji di pesantren atau tidak pernah mendapatkan pencerahan tentang aswaja, pasti akan terlalu. Pasti terlalu. Apa mahi? Wajibnya itu kota-kota. Habis di atas sering dilontarkan oleh orang-orang dari kaum Wahabi yang merupakan perwujudan kaum Khawarij di masa kini. Mari kita lihat redaksi hadis tersebut selengkapnya dari Abu Mas'ud. Rodokan Rasulullah SAW bersabda, Innama humasnatani al-kalam wal-had, fa'ahsanul kalam kalam Allah, wa'ahsanul hadih hadiyu Muhammadin, ala wa'iyyakum wa muhdathatil umuri, fa'inna syarul umuri muhdathatuha. Mungkin muhdathatuha itu diterapkan. Kuncinya tadi ini. Wa kullu muhdathin bid'atun, wa kullu bid'atin dhalalah. Sesungguhnya bagi kalian ada dua perkara, kalam yang memberi petunjuk dan sebaik-baik kalam adalah kalamullah atau Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Ketahuilah oleh kalian tentang sesuatu yang tidak dikenal. Dan sesungguhnya seburuk-buruk perkara adalah yang memperbaharui Al-Quran dan hadis. Muhdatsatuha itu artinya memperbaharui atau membuat hal baru di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi asal ada hal baru tapi tidak menciptakan kegaduhan tentang Quran kali tentang hadis bukan merupakan bid'ah. Contoh dir-diran kan orang kan ngomong Quran, orang itu jumlah bukan Quran, permainan tidak boleh dir-diran, tidak boleh lato-lato. Oh, ini kan bukan lato-lato, ini kan bukan lato-lato ya. Sampai akhirnya tas bedoro, ini kalau tas bedoro jadi itu tau kalau bedonya bobo-bobo. Dulu baru selebaran, baru temukan kan lubir. Pas niku pulau mampir rumah makan, kan niku pertali-kali abang iso beri. Oh, dulu aku rasa, wah, habis dari itu jangan beri. Berdiri kan, jauh banget, kajar, Pak Tumat. Ini sampai beri, dulu sampai masih makan aja. Wah, kita aku beri, kiris di kawas mari nyugi sebulan yang lalu sok gong mari Jawa Timur tak tak lunak kiai kiai anak pula ternyata tandiku susunannya disusun oleh satu kiai padahal kaya ini kan almarhum mantan ketua PBNU Hasim Muzadi tandiku kiai Haji Muzadi Hasim itu jadi yang di telinga orang itu tidak asing tapi dibalik-balik namanya selebarannya berbentuk kayak ini dua lembar. Di sini tinggalkan terawih 8 rakaat, tinggalkan 7 bulan ini, tinggalkan 7 hari, 40, 100, tinggalkan berhitung menggunakan alat hitung tasbih. Karena sebaik-baik berhitung adalah menggunakan jari-jarinya, karena akan menjadi saksi besok dia menjaja. Emangnya orang-orang mengambil tasbih, jarinya akan jadi saksi. Ya tetap jadi saksi, mau muterin yang menjadi.
kecuali muter yang kamu urus karena ada sunnah takdir di Rasul, ada ibu-ibu sedang berzikir menggunakan biji kurma, tidak ditemui alat itunya, tapi diajari zikir yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, subhanallah bihamdihi fajr itu sebanyak-banyaknya. Padahal ibu-ibu itu sedang berhitung dengan menggunakan biji kurma. Kalau bid'ah pasti dihentikan, terus itu jangan pakai itu. Ibu kan dibekali jari 10. Karena Rasul kan kalau semakin sepuh daya ingatnya kan semakin kendor. Lah Kanjeng Nabi perintah baca itu sebanyak-banyaknya. Lah jari ini kurang 10. Dan Rasul tahu itu sudah sepuh. Daya ingatnya kendor. Dan Rasul melihat ngajar pakai biji kurma yang memindahkan biji kurma dari tempat satu ke tempat lainnya sebagai perbedaan penghitungan kan masih jadi juga. Subhanallah, kan jadi. Kecuali sikut. Kan masih jadi. Intinya tidak berubah. Paham tidak? Ini itu tadi kasih teh. Lebih intinya berubah, cabang-cabang itu tidak menjadi masalah. Jawaban pertama tentang menanggapi hadis kulung-kulung ini. Di dalam hadis tersebut terdapat kata mustadzah Tuhan yang berarti memperbaharui perkara yang baru yang berada di dalam hadomi. Kata tersebut diakhiri dengan diakhiri oleh hadomi sebagai kata pengganti. Dan sudah maklum di kalangan ahli ilmu bahwa hadomi pasti menjelaskan sesuatu yang ada pada Syekhul Kalam Ba'dahu, kalimat inti sebelumnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi hadis itu menerangkan kepada Al-Quran dan hadis. Siapa yang memperbaharui Al-Quran dan sunnah membuat hal baru yang tidak ada di dalam Quran dan sunnah atau tidak bisa bersandar. Ulu dari kita jadi pada waktu minggu ulu menutup majlis Bus'anam Layar kan masjid tahunan ini kok bumi tentang pertanahan ini kita beli. Ini ditulis tentang Syekh Abdullah Alami Al-Yamani. Beliau majlisnya Jumat Kliwon. Beliau tentang lampu, beliau dirawi panitia penutupan akhir usana kata Maniki. Beliau menolak, betul gak? Posisi Buspangan masuk dulu sih tutup. Padahal aku sampai dulu kan kalau di kita lebih kan beli tutup ini sih ditutup apa? Ini mau tutup hilang masjid kita bukan untuk nutup di bumi jadi apa yang kita lakukan? Hei, tidak mau loh terus, bukan pun lah, belum sampai di mulut tutup ya. Tambah beli, oh begini pun, oke. Konten sih kantor kita ini bu, akhirnya ini berpaling jadi ilmu supaya jadi tapi ilmu tuh ini kita berbeda. Paling masjid kan, paling nyaman kan sih, ini pokoknya wah, wah, sobekan hidungnya batal ini. Paling saya nak kopi tuh, mau lebih banyak nak kopi lah tadi. Ini judulnya Dinuka fi Khotori, agamamu dalam bahaya. Isinya bagus banget, saya ini di Indonesia nak bungkung ikut tawak gagah tengeriki mesti kapan itu disebut bid'ah salah satunya nih belum itu kata ketika dicari sandaran di Quran tidak ada. Dua, ketika tujuan tidak ada cari di sunnah, sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah, cari ternyata tiga sunnah Rasul tidak ada semua. Maka cari di atar sahabat. Adakah sahabat membolehkan, memerintahkan atau bahkan melaksanakan? Contoh tarawih kembali ke masjid, kan sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab karena di dalam hadis hadis
riwayat Muslim dan riwayat Ahmad, Nabi kan sudah memerintahkan, "Shollu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdhalu sholatil mar'i fi baitihi illa sholatal maktubah." Wahai sekalian manusia, sholatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Karena sebaik-baik sholat kalian itu di rumah. Demikian pengajian hari ini, itu balik senang banget nih Kak. Kalau kemarin berjanji. Tapi kan ada illa sholatal maktubah, kecuali sholat fardu korban energi. Duduk Jumat kan itu, kan? Mulai duduk paling lama, yo, bapak itu. Ada mah, ada nih mahir, mahir, mahir. Kebetulan di dalam masjid, yang tumbuh mah, gak kemana dulu. Bahasa halus banget. Jadi Sayyidina Umar tiba-tiba setelah beliau menjadi khalifah itu dengan sahabat Abdurrahman Al-Qori, Durrahman dalam melunyok nggih waktu mari masjid Nabawi. Ki masjid ku dadi ora tertib karena waktu itu semakin banyak umat dan jarang yang hafal Quran. Maka orang-orang yang tidak pandai membaca Quran, tidak fasih, mencari orang-orang yang hafid Quran ketika sholat masjid melu jamaah. Jadi masjid sunat itu gede, sekolah mereka 10 imamnya siji. Jadi Allahu Akbar, ojong mereka 10 mani imamnya siji. Walau di tengah-tengah sekolah mau mani lagi. Sani Allah, walimah hamidah, jenjeri mana 10. Assalamualaikum. Jadi rumah ini, masjid itu jadi gede. Semua beri Ubay bin Ka'ab, besok ente jadi imam. Tidak ada imam kecuali Ubay bin Ka'ab. Besoknya Durrahman dalam melunyok balik dicapai tertib imamnya Ubay bin Ka'ab. Apa kata sahabat Ubay bin Ka'ab? Durrahman next aku lebih sebaik-baik kita nih terawih dikembalikan ke masjid. Apa sih bila umat terus umut sholat ke masjid? Bukan kondur menikah jenak bila umat. Kalau gitu. Tapi itu berarti menjadi sunnah yang diperintahkan oleh sahabat Nabi. Terawih kembali ke masjid. Tahu ya? Nah, kok ternyata tidak ditemukan di asar sahabat? Belum bisa disebut bid'ah. Nunggu ijma ulama. Ulama sepakat enggak nih? Contoh, hitung dino matang bulunya terus. Cari Quran urangannya. Bulu di depan baca MTA Wonosobo sampai didatangi rumah ibu tentang pengurus daerah Wonosobo kabupaten MTA kabupaten Wonosobo. Awal tentang Polres Wonosobo, Banser dulu. Ngapa lu gelut kalau musik kan musik gitu Banser gitu. Begitu juga berikut ngomong-ngomong tentang apa itu? Tentang itu di rumah aku. Ustaz antum menyampaikan jamaah untuk melaksanakan tahlil 7 hari 40 hari, 100 hari surat apa, ayat berapa di dalam Al-Quran? Perlu saya jawab? Ya harus dijawab, kok saya tanya. Ya tadi saya juga tanya, ya nanti kamu jawab. Kamu nanya. Pertanyaan saya. Di surat apa, ayat berapa, bahwa Allah memerintahkan sholat wajib namanya subuh 2 rakaat. Duhur 4 rokaat, asar 4 rokaat, maghrib 3, isya 4. Di surat apa ayat berapa? Anda berpikir, nyonya pikir kayak itu gini. 10 menit, nyonya berpikir. Gue mesti udah kalau ketemu pada yang karena api musolah wa atuzakan surat tuha wa rata'u wa sujudu ada ini surat tadi langsung luku langsung sujud masuk kayak gitu mana ada bilangan-bilangan rata'u sudah ketemu
itu kan juga hadis ada Quran. Belum masuk hadis nanti. Aku mau kejagak sama. Itu tidak akan menunda.